anggrek itu tidak boleh pakai tanah, dia pakai pakis. Kalau pakai tanah mati. Bunga paling murah itu harganya mulai dari 2.500 sampai yang paling mahal anggrek itu 160. Dari orang tua yang membangun dari awal sekitar 20 tahun yang lalu, orang tua merintis dari nol. Akhirnya saya pelajari dari nol juga, karena kira seperti ini, jadinya seperti ini hasilnya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang. Jadi dulu awalnya itu orang tua yang memang apa pelopornya gitu ya Pak? Orang tua yang melaporkan awal mulanya itu di sini salah satu orang tua saya yang mempelopori jualan bunga di Jepang, di Kudus ini ya. Kalau untuk selama 20 tahun buka gitu, ada nggak sih kendalanya gitu? Kendala pasti, namanya orang jualan naik turun pasti ada. Salah satunya cuaca, salah satunya hama, salah satunya minat orang berjualan. Kadang ada yang niat membeli, ada yang niat tidak membeli. Tapi untuk sekarang ini ramainya apa tanamannya? Alhamdulillah sekarang ramai seperti bunga bougainville, bunga-bunga kecil seperti krokot, seperti brokoli, dan cabak sabang dara, nusa indah, dan lain-lain. Kalau untuk itu tips and trick ada nggak sih Pak untuk perawatan tanaman gitu yang gampang gitu? Untuk perawatannya, rajin disiram, terus rajin pemupukan. Bila media kurang subur, bisa diganti media dengan media organik, jauh lebih bagus. Kalau tadi kan juga ada anggrek itu ya Pak? Ya. Kalau anggrek itu ada perawatan khusus gitu? Anggrek itu tidak boleh pakai tanah, dia pakai pakis. Kalau pakai tanah mati. Iya. Jadi memang itu ya, kalau anggrek kayak gitu ya, iya, beda sama treatmentnya seperti itu. Kalau untuk harganya dari berapaan Pak? Harga apa ini? Bunga. Untuk tanamannya. Bunga paling murah itu harganya mulai dari 2.500 sampai yang paling mahal anggrek itu 160. Itu udah ada bunganya ya Pak? Maksudnya udah berbunga ya? Kalau tidak ada bunganya, harganya turun.